Reva, lagi-lagi seperti ini. Maafin papa nak, papa yang bersalah. Maafin papa. Bapak yang tenang ya, putri bapak tidak apa-apa. Dia hanya mengalami luka ringan saja. Dan dia pingsan karena shock. Besok udah bisa dibawa pulang, Pak. Kamu gak becus jadi bodyguard. Gara-gara kelalaian kamu, Reva jadi seperti ini. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Papa sangat senang kamu sudah bisa pulang ke rumah, nak. Untung saja luka kamu gak parah. Mulai besok, Papa akan carikan bodyguard yang lebih baik lagi dari Miss Evie. Bodyguard lagi? Reva gak mau, Pa. Pokoknya Reva gak mau ada bodyguard lagi. Reva gak mau. Tapi ini demi kebaikan kamu, nak. Pokoknya, Papa maunya kamu ada bodyguard, biar ada yang jagain kamu. Reva? Reva? Reva, dengerin Papa, kan? Ya, oke, tunggu di luar. Pa, Reva kan udah bilang, Reva nggak mau ada bodyguard. Reva nggak mau, Pa. Papa nyebelin banget sih. Oh, halo papa, papa, papa. Aku tinggal sekolah dulu ya. Jangan nakal ya. Siapa tuh? Apa jangan-jangan itu bodyguard yang baru? Tapi masa iya sih itu bodyguard gue? Atau itu karyawannya papa? Bodoh amat, lo pikir gue mau berangkat sama lo? Mending gue naik mobil gue sendiri. Hah? Di mana mobil gue? Mobil kamu sudah dijual. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, harus saya antar. Jadi, ayo ikut sama saya. Hah? Dijual? Lo gak usah ngada-ngada deh. Kemarin masih ada kok. Lagian, siapa yang setuju lo mau jadi bodyguard gue? Gak usah kegeeran deh lo. Kalau kamu tidak cepat bergegas, nanti kamu bisa terlambat. Ayo cepat naik. Untuk hari ini saja. Tapi besok, jangan harap gue mau. Yaudah cepetan. Nanti pulangnya nggak usah jemput. Aku mau pulang sama temen. Ngerti nggak lo? Tuh, kayaknya gue telat nih. Aduh, Pak Roy di situ lagi. Bisa mati gue. Selamat pagi, Pak Roy. Maaf, saya terlambat. Serem amat. Reva, udah jam berapa ini? Lagi-lagi kamu terlambat. Kebiasaan kamu ya. Maaf Pak, Reva terlambat. Ini salah saya. Tadi ban mobil kami bocor, jadi harus diperbaiki dulu. Tolong dimaafkan. Ya sudah, kamu boleh masuk.
Terima kasih, Pak Roy. Saya janji akan lebih tepat waktu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Reva, nanti pulangnya saya jemput. Nyebelin, benar-benar nyebelin. Reva, kenapa kamu terlambat? Apakah sudah diproses dengan Pak Roy? Sudah, Pak. Saya sudah ketemu Pak Roy. Ya sudah, sana duduk. Lain kali jangan sampai telat lagi ya. Terima kasih, Pak. Hei, kenapa kamu hari ini telat? Gak kayak biasanya. Sebel gue, ini semua gara-gara berikat baru gue. Nyebelin banget ya. Berikat lo baru lagi. Reva, kamu sudah terlambat malah ngobrol sendiri di belakang. Kalian berdua silahkan maju ke depan. Lumayan, kita jadi gak ikut pelajaran matematika. Iya juga ya. Sin, Kak Riko jemput lo nggak? Gue barengan dong, ntar. Iya, jemput lah. Terus gimana ntar pedikat lo? Emangnya dia nggak jemput? Lo kayak nggak tahu gue aja. Gampang banget kali gue lolos dari dia. Bukan Reva namanya kalau nggak bisa lolos. Oke deh, ntar kita lewat pagar belakang aja ya. Ayo, Sin. Itu Kak Riko. Kak Riko! Wah, Kak Riko ganteng banget. Hai, Kak. Baju baru ya? Wah, ganteng banget hari ini. Iya nih. Tahu aja kamu. Jangan bilang gitu, aku kan jadi malu. Pakai malu segala, Kak Riko. Kalau gitu, yuk cepetan kita pulang. Oke deh. Kita mampir kafe dulu yuk. Ayo. Gimana keadaan kamu sekarang, Reva? Udah baik kan? Aku dengar kamu baru aja kecelakaan ya? Loh, kok kakak tahu? Aku kan nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Oh iya, gue itu kemarin telepon ke rumah lo. Tapi pembantu lo yang angkat. Dan katanya lo itu kecelakaan. Sorry ya, gue nggak bisa jemput lo. Dan gue juga nggak mau nanya-nanya ke lo. Karena takut lo ingat kejadian itu. Sorry ya, Rev. Ya ampun, Sin, gak apa-apa kali ditanya. Lo itu ya benar-benar perhatian sama gue. Dan benar-benar sahabat gue yang paling baik. Makasih ya, Sin. Iya, sama-sama. Oh iya, kamu gak ada bodyguard lagi, Rev. Soalnya kakak lihat dari tadi gak ada tuh yang ngikutin kamu. Masih ada sih, Kak. Cuman dia ini bodyguard baru yang gantiin Miss Evie. Miss Evie udah dipecat sama Papa gara-gara kecelakaan aku kemarin. Oh, bodyguard baru lagi. Jadi sekarang di mana bodyguard kamu? Gak tahu, Kak. Baru juga hari pertama dia kerja. Aku udah bisa lolos. Bener-bener gak kompeten dia. Kok dia bisa tahu sih gue di sini? Nyebelin banget. Kenapa, Rev? Gak apa-apa, Sin. Ntar lo pulang dulu aja deh sama Kak Riko. Gue mau mampir ke butik. Oh gitu ya, oke. Bye, Rev. Kita duluan ya. Bye, Reva. Iya, bye.
Gue mau sendiri. Lo gak dengar, gue mau sendiri. Ih. Hoi, Dek, bayar dulu. Maaf ya, Bu. Bukan bermaksud gak mau bayar kok. Saya mau bayar. Bentar ya, Bu. Loh, mana dompet gue? Tadi kayaknya gue bawa dompet deh. Kok gak ada? Mana ya? Udah deh. Bentar Bu. Biar saya saja Bu yang bayar. Berapa total meja 5 dan meja 6 Bu? Oke, semuanya 145 Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ayo kita pulang. Tinggalin gue mau pulang sendiri. Oke, baiklah. Budegat macam apa sih dia? Kok bisa-bisanya papa mempekerjakan dia? Benar-benar gak profesional. Mending di sini aja deh, gue nungguin taksi. Udah jam segini, kok gak ada sih taksi yang lewat? Udah dari tadi, gue nungguin. Mana lapar lagi gue? Udah gak bawa dompet, HP juga lobet. Loh Dek, kamu yang tadi sore kan? Kok belum pulang? Memangnya kemana tadi pacar kamu? Di sini gak ada loh angkutan yang lewat. Taksi juga gak ada yang lewat di sini. Apa? Gak ada? Ibu duluan ya, suami ibu udah jemput. Pantesan aja dari tadi gak ada yang lewat. Yang bener aja nih. Masa gue harus jalan kaki sampai jalan raya? Tapi apa boleh buat? Loh, itu bukannya... Masih di sini? Bukannya lo udah dari tadi pulang duluan? Kan kamu yang nyuruh saya pulang duluan. Lo ngerjain gue ya? Lo udah tahu kan kalau di sini nggak bakal ada taksi lewat? Sekarang terserah kamu. Mau ikut saya? Atau mau jalan kaki sepanjang malam? Nggak perlu lo tanya-tanya lagi. Jangan lupa belajar, kamu akan ada UAS. Lo kenapa sih? Suka banget ikut campur urusan gue. Jadi cowok yang kemarin duduk di sebelah meja kita itu bodyguard lo? Iya Sin, sebel banget gue. Mana kemarin gak ada taksi yang lewat lagi. Duh, maaf banget ya Rev. Gue juga gak tahu kalau di situ gak ada taksi yang lewat. Iya, gak apa-apa Sin. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.
feels like a test that I fail so depressed when I can't. Kenapa banyak orang yang ada di sini? Reva? Reva? Ada apa ini? Seperti yang Anda lihat sendiri. Sebaiknya kalian tunggu di luar. Sepertinya dia terlalu banyak menghirup asap. Saya tidak akan segan menuntut jika hal ini terjadi lagi. Kamu sudah yakin dengan keputusan kamu? Saya yakin, Pak. Baiklah, jika kamu sudah yakin. Saya tidak ingin kejadian tempo hari terulang lagi. Dan ini daftar nama-nama staf pengajar dan teman sekelas Reva. Ada apa, Pak, manggil Reva? Begini, Nak. Papa sangat khawatir dengan kejadian yang menimpa kamu di sekolah. Maka dari itu, Gilang akan menjaga kamu lebih dekat lagi. Bukannya dia sudah sangat dekat. Mau dekat yang gimana lagi, Pak? Gilang akan menyamar menjadi siswa sekolah dan akan satu kelas dengan kamu, Reva. Apa? Dia mau menyamar jadi anak sekolahan dan pakai seragam. Gak masuk akal, Pak. Gimana kalau teman-teman Reva tahu? Juga guru-guru tahu. Kamu tenang, Reva. Gilang akan mengurus semuanya. Dia akan lebih dekat menjaga kamu. Nama samaran Gilang adalah Adit. Terserah papa aja. Percuma juga gue nolak. Gak akan mungkin. Gimana bisa dia menyamar jadi anak sekolahan dan sekelas sama gue? Duh, makin gak bisa bebas nih gue. Nomor Cindy juga gak aktif-aktif lagi udah 3 hari. Reva, hari ini kamu berangkat bersama papa. Gilang gak bisa mengantar kamu. Iya, Pa. Reva, gimana keadaan lo? Udah 3 hari gak masuk sekolah. Iya, serem banget kejadian lo kemarin. Gue jadi takut ke kamar mandi. Oh iya, ngomong-ngomong, bodyguard lo ganteng juga ya. Beda banget sama bodyguard lo yang biasanya. Biasanya kan bapak-bapak atau ibu-ibu. Dan satu lagi, keren banget dia nyelamatin lo kemarin. Gue sampai ngiri sama lo. Gue udah baikan kok. Masalah bodyguard gue, itu emang udah tugas dia buat nyelamatin gue. Eh, Sin, nomor lo kok gak aktif-aktif sih? Iya, HP gue kecemplung air. Gue kemarin nelfon lo, tapi pembantu lo yang angkat. Dibilangnya lo lagi tidur. Oh gitu, yaudah gak apa-apa, Sin. Kita ikut seneng deh karena lo udah gak apa-apa, Rev. Hoi, ada anak baru. Anak-anak, hari ini kalian kedatangan teman baru. Ayo perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Adit. Wih, ganteng banget ya. Jadi kamu mau duduk di mana? Saya mau duduk di meja paling belakang, Pak. Adit, berarti dia... Oke, Adit, silakan duduk. Baik, terima kasih, Pak.